DPP LDII memberikan pembekalan mengenai hisab rukyat untuk merakit teleskop dan ilmu falak untuk pengamatan hilal. Kegiatan tersebut digelar di Observatorium Imah Noong Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin 20 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Rukyatul Hilal DPP LDII Wildan Fatahillah mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pemantauan hilal untuk peserta DPW dan DPD LDII. Para peserta dibekali dengan pemantapan materi dan praktik cara pemasangan teleskop, membidik hilal, dan perhitungan. Ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para perukyat yang akan merukyat hilal besok. Di samping itu juga ada beberapa DPD yang hari ini mendapatkan teropong baru dan sekaligus belajar mengoperasionalkan sehingga nanti pada saat pengamatan itu tidak ada kendala. Nah, harapan besarnya tentu kita semua bisa mengamati hilal itu dengan alat yang ada. Dengan demikian, partisipasi kita sebagai ormas itu adalah membantu pemerintah untuk memberikan informasi tentang hilal. Ia menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta Tim Rukyatul Hilal LDII yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Selain untuk memperdalam teori dan praktek teknik hisab dan rukyat, DPP LDII juga menyerahkan sejumlah teleskop pada Tim Rukyatul Hilal yang ada di DPD LDII Kota dan Kabupaten. Melalui pelatihan tersebut, Wilnan berharap LDII dapat berkontribusi memberikan informasi awal hasil pemantauan hilal. Hasil pemantauan tersebut kemudian akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan pada sidang isbat Kementerian Agama dalam menentukan awal bulan Ramadan.